أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعده ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله خاتل الكرام عاذني الله وإياكم جميعا الحمد لله pada pertemuan kali ini dalam keadaan kita sudah menyelesaikan ibadah puasa maka kita sudah masuk ke bulan yang penuh dengan sukacita yaitu bulan Syawal taqabbalallahu minna wa minkum mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus Ramadan mampu memberikan asar ataupun memberikan Pengalaman bagi kita sekaligus mampu memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik, dan sekarang kita masuk pada bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan sukacita, di mana kaum muslimin saling memberikan tahniah, saling mendoakan atas keberkahan yang telah lama mereka lalui selama satu bulan, menahan hawa nafsu, menahan uh, makan dan minum. Dan segala hal yang membatalkan puasa hingga tiba di bulan yang penuh berkah ini di bulan yang Syawal dan oleh sebab itu mudah-mudahan uh, dari ibadah puasa yang kita lakukan selama satu bulan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Fatil kiram adzani Allah wa iyyakum jami'an kita lanjutkan di pembahasan kita yaitu uh, kisah para nabi dan juga para rasul Allah subhanahu wa taala dan kita sampaikan ini dalam rangka untuk uh, cinta kita. Jadi dalam rangka untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasulnya. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempurna ketika tidak memiliki keimanan kepada rasul dan juga para nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara membuktikan keimanan kita Salah satu membuktikan rasa cinta kita kepada Rasul Allah, maka kita membahas kisah-kisah mereka. Kita mempelajari perjalanan hidup mereka, kita mengetahui tentang bagaimana perjuangan mereka dalam dakwah ini, bagaimana mereka berjuang untuk membela agama Allah, sekaligus bagaimana mereka berusaha untuk meng menghadapi kecaman, menghadapi rintangan dalam dakwah ini maka mudah-mudahan dengan kita membahas kisah-kisah mereka mampu menjadikan kita muslim yang baik menjadi uh, orang yang beriman dengan keimanan yang sebaik-baiknya. Khatil Kiram, Alhamdulillah uh, pada kitab yang sama kita akan membahas kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al Imam Ibn Katsir Rahimahullahu Taala dan juga Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan uh, bab tentang Nabi dan juga rasul dari kalangan Bani Israel Dan kita sudah menyelesaikan alhamdulillah di mana awalnya kita memulai dengan kisah dari Nabi Daud alaihi salam, kemudian dilanjutkan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian kisah Nabi uh, Sa'yan, kisah Nabi Armiyah, kisah Nabi Daniel dan berakhir pada kisah Nabi uh, Uzair dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kita sudah menyampaikan butiran-butiran perjalanan di hidup mereka dan mudah-mudahan mendapatkan uh, pengalaman sekaligus uh, berkah dari kisah mereka dan Alhamdulillah kita masuk pada kisah selanjutnya dari nabi kita yang mulia yaitu nabi Zakaria nabi Zakaria ketika kita mendengar kisah dari Zakaria maka, ini tak lepas dari kisah perjuangan seorang ayah, kisah perjuangan seorang bapak, kisah seorang perjuangan lelaki, bersama dengan istrinya, bersama dengan orang yang dicintainya, untuk mendapatkan karunia terbaik, menjadi idaman seorang suami dan istri, menjadi harapan seorang ayah dan ibu, yaitu memiliki keturunan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para nabi dan juga uh, kita khususnya dalam faidah yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Maryam yang mana uh, Quran surat Maryam ini merupakan surah yang ke-19 yang juga terdiri dari 98 ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kota Mekah atau surat Makiyah. maka di sini kisah dari asbabun nuzul turunnya Quran surat Maryam di mana kisah ini menceritakan kisah dari Nabi Zakaria bagaimana perjuangan dakwah beliau bagaimana perjuangan rumah tangga beliau bagaimana perjuangan hidup beliau dan yang lebih khususnya yaitu terkait harapan beliau memiliki seorang keturunan Hadirin yang dirahmati Allah wa iyakum jami'an Disebutkan uh, dalam kitab ini uh, Nabi Zakaria adalah nabi yang mana ia memiliki jalur keturunan sampai kepada Nabi Daud alaihi salam sampai kepada uh, Nabi Bani Israel juga Disebutkan bahawa saya Zakaria uh, bin Bakriya bin Dan itu adalah uh, keturunan uh, nasab keturunan dari Nabi Zakaria yang mana lebih dipendekkan. Sedangkan yang lebih panjangnya disebutkan oleh para ulama, namanya adalah Zakaria bin Ladun, kemudian bin Muslim, bin Saduq, bin Hashiban, bin Sulaiman, bin Dawud. Nah, dia nasabnya bersambung kepada Nabi yang mulia Yaitu Nabi uh, Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Jadi ia juga termasuk keturunan dari Nabi-Nabi uh, Bani Israel. Kemudian, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya kisah dari Nabi Zakaria ini sangat menakjubkan, sangat luar biasa, terutama bagi orang-orang yang menginginkan keturunan, menginginkan penerus generasi atau seorang anak. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah beliau, Nabi Zakaria, dalam Quran. Satu surat khusus menceritakan tentang kisah dari Nabi Zakaria yaitu Quran surat Maryam. Yang mana ini diturunkan di mana ayat pertama Allah sebutkan Kaf Ha Ya Ain Karena disebutkan adalah bunyi dari Kaf Ha Ya Ain itu merupakan pembukaan yang ditujukan kepada Nabi Zakaria oleh Allah sendiri untuk menunjukkan bahwasanya Allah lah pemberi karunia. Dikisahkan ayat Ikhwah disebutkan oleh Imam Ibn Kathir bahwasanya Nabi Zakaria ini telah menikah dengan istrinya. Telah lama menikah dengan istrinya. Hingga sampai berpuluh-puluh tahun mereka berikhtiar. Mereka berusaha Mereka uh, meminta dan bersabar atas uh, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tak kunjung memiliki keturunan. Mereka tak kunjung memiliki anak. Mereka tak kunjung untuk uh, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan anak keturunan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Dan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah ingin menguji bagaimana kesabaran. Dan ketekunan Nabi Zakaria dalam berdoa dan juga berusaha. Dan ini menjadi hikmah bagi kita ayat Allah wa iyyakum jami'an menjadi hikmah terdalam bagi kita, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Kalau dalam bahasa kita adalah pejuang garis biru untuk pasangan suami istri yang belum Allah karuniai keturunan, yang belum Allah berikan kesempatan untuk menggendong momongan, untuk mendapatkan anak. Yang mana mereka sudah berjuang mati-matian, segala daya upaya, segala uh, obat dan dan mungkin ikhtiar lain sudah sampai batas akhirnya mereka berusaha namun Allah Subhanahu wa taala belum berkanda. Maka bacalah kisah Nabi Zakaria Bacalah faidah, faidah, dan butiran-butiran uh, perjalanan hidup Nabi Zakaria, maka ia akan mendapatkan semangat, akan mendapatkan uh, motivasi terkuat. Mungkin seorang pasutri ataupun suami istri, belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin beberapa tahun saja, tetapi Nabi Zakaria diriwayatkan oleh uh, Imam bin Katsir sampai berpuluh-puluh tahun ada yang mengatakan sampai 70 tahun, ada yang mengatakan 80, bahkan ada yang mengatakan sampai 100 tahun. Nabi Zakaria berjuang mati-matian bersama dengan istrinya untuk mendapatkan keturunan. Maka apakah yang menyebabkan hal itu? Nabi Zakaria langsung berputus asa? Tidak. Nabi Zakaria tidak berputus asa. Melainkan Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, terus meminta kepada Allah terus berikhtiar dengan usahanya bersama istrinya untuk mendapatkan keturunan. Dan ini bisa menjadi motivasi. Bacalah kisah ini, ya ikhwah. Dan insya Allah akan kita sampaikan bagaimana kisah perjuangan Nabi Zakaria dengan kisahnya untuk mendapatkan keturunan. Disebutkan ayat ikhwah Allah wa iyakum jami'an. Kenapa Nabi Zakaria menginginkan keturunan. Karena pada saat itu disebutkan bahwa Sayin Nabi Zakaria ini sudah lama menikah. Namun, tak kunjung mendapatkan keturunan, dan ia khawatir tidak ada yang meneruskan dakwahnya. Ia khawatir nantinya setelah ia meninggal, tidak ada yang menjalankan carian ini, tidak ada yang menyeru manusia pada kebaikan, tidak ada yang menyeru manusia pada uh, ketaatan, sehingga dan tidak ada pula manusia yang nantinya meneruskan dakwahnya untuk mengingkari kemungkaran, mengajak manusia kembali kepada takwa, tidak ada. Maka itu yang dikhawatirkan oleh uh, Nabi Zakaria dan istrinya. Di mana estafet uh, dakwah ini akan terhenti ketika Nabi Zakaria telah meninggal. Lalu siapa ya Rob yang akan menjadi penerus dakwahmu? Demikian ungkap uh, Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacakan kisahnya dalam Quran surat Maryam. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Kaf ain sad adalah bukti uh, pembukaan. Artinya, di para ulama menyebutkan Pembukaan kaf ha yain sad ini ditujukan kepada Nabi Zakaria dalam rangka untuk uh, mengabarkan kepadanya atau membuktikan kepada Nabi Zakaria tentang karunia Allah itu pasti ada tentang karunia Allah itu pasti Allah berikan kepada hambanya walaupun mungkin karunia Allah itu masing-masing orang itu berbeda bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada manusia itu secara spontan dari semenjak dia lahir sampai ia tumbuh dewasa sampai ia mati nikmatnya terus berjalan ia terlahir dalam keadaan kaya ia terlahir dalam keadaan uh, sehat dan ada juga nanti nikmat-nikmat yang mungkin Allah tunda yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tahan terlebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan kita dalam ke ke keluarga yang mungkin serba kekurangan. Atau keluarga yang penuh yang memiliki penyakit dan keluarga yang penuh dengan masalah. Dan itu rencana Allah. Maka khairul Dan bisa jadi engkau membenci sesuatu tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu menjadikan itu sebagai kebaikan bagimu. Dan itu ada nikmatnya wa iyyakum jami'an. Sebagaimana kisah Nabi Zakaria ini, dia seorang nabi dan mustahil doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda, menahan. Dan itu ada hikmahnya pasti. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu melainkan Allah tahu yang terbaik di hal tersebut. Tidaklah Allah menyegerakan sesuatu bisa jadi itu adalah uh, ada kebaikan dan bisa jadi keburukan padanya. dan itu ada hikmahnya. Maka sebaik-baik orang yang sempurna imannya, yang baik keimanannya adalah orang yang baik keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang menjadi kufur, banyak orang-orang menjadi ingkar kepada Allah disebabkan ia tidak mampu beriman dengan iman sebaik-baiknya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ayat di ayat yang kedua, Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria." Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya yang dibacakan ini, Allah Subhanahu Wa Taala zikru rahmati. Jadi uh, yang dibacakan ini, yang disebutkan ini tentang rahmat Allah kepada siapa? kepada Nabi Zakaria. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala setelah perjuangnya Nabi Zakaria bersama dengan istrinya ingin mendapatkan keturunan, ingin mendapatkan momongan. Telah lama berjuang, berikhtiar, segala macam cara dilakukan, tapi tak kunjung mendapatkan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Sebutkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada Zakaria. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan nikmat kepada Zakaria. Idna nidaan Sesungguhnya Zakaria telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut. Disebutkan para ulama bahwasanya makna e, nidaan khafiyyah artinya berdoa dengan suara lembut adalah berdua, dua tafsiran. Yang pertama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sir. Maka di sini e, faidahnya ayul ikhwah, kita berdoa kepada Allah atau berzikir kepada Allah tidak perlu dengan keras-keras. Tidak perlu sampai mengeluarkan suara, mengeluarkan urat leher untuk meminta ataupun suara yang keras kepada Allah. Karena Allah maha mendengar, Allah tidak tuli, Allah maha melihat, Allah tidak buta. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu maksud hati kita. Bahkan sebelum maksud kita itu terjadi, Allah sudah tahu. Jadi ini hikmahnya kita tidak perlu berdoa sampai berdoa, mengeraskan suara, memakai pengeras suara, tidak. Buktinya yang dilakukan oleh Zakaria nidaan khafiya. E, Zakaria Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut, dengan suara yang tenang. Maka disebutkan oleh para ulama, maka adab ter, adab yang baik berdoa kepada Allah adalah dengan suara yang lembut, dengan tenang, tidak perlu dengan keras-keras memakai apalagi memakai pengeras suara sehingga itu bukannya memberikan ketenangan dalam hati kita meminta kepada Allah melainkan itu bisa mengganggu orang lain bisa menyimbolkan kezaliman yang disebabkan oleh diri kita sendiri maka adab yang baik berdoa kepada Allah di waktu di waktu-waktu yang tidak mengganggu orang lain selesai sholat dengan sir tanpa mengeluarkan suara yang keras karena Allah Maha mendengar tidak Allah tidaklah tuli Kemudian uh, tafsiran yang kedua nidaan khafiah di sini adalah di mana Zakaria meminta kepada Allah tidak terburu-buru tidak memaksa Allah tidak istilahnya menuntut Allah tidak melainkan ia berdoa atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala ia hanya meminta Allah rida dan memberikan kenikmatan tidak memaksa Allah ya Allah ya rab berikan ini berikan itu aku ingin ini cepat dan itu adalah hal yang harus dihindari ayu ikhwah maka kita berdoa kepada Allah ketika kita menginginkan uh, hajat sesuatu, kita menginginkan hal sesuatu, maka kita berdoa kepada Allah tanpa uh, istilahnya memaksa. Dalam artian kita berdoa sekaligus berikhtiar terus berdoa, 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 berdoa. Bukan dalam artian kita sampai-sampai memaksa Allah. Ya Allah, kalau Allah tidak mengabulkan, jangan. Ya Allah, ya Rabbku, mudahkanlah langkahku mudahkanlah aku dalam hajat demikian terus menerus secara konsisten demikian yang ditafsirkan oleh para ulama nidaan khofia di sini jadi perkataan yang lembut dan juga tidak memaksa tidak terburu-buru melainkan dengan sabar dan juga dengan istiqomah berdoa kepada Allah subhanahu wa taala dan demikian e Zakaria berdoa kepada Allah dengan nidaan khofia dengan suara yang lembut dan istiqomah terhadap doanya

kemudian uh, disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Tuhan Ya Tuhanku sungguh tulangku telah lemah artian Nabi Zakaria telah lanjut usia Nabi Zakaria telah termakan oleh umur ia sudah tua ia sudah lemah tulangnya sudah tidak sanggup lagi menopang jasadnya kemudian kepalaku telah dipenuhi uban Dalam artian adalah iya. Nabi Zakaria telah lanjut usia. Telah tua. Telah kulitnya telah mengkeriput. Rambutnya telah memutih. Dan tulangnya telah melemah. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada mu ya Tuhanku. Ini dalil ayat ikhwan adhani Allah wa iyakum. Kata Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabb, aku belum pernah merasa kecewa atas kehendakmu. Aku belum pernah berputus asa dari segala uh, ketetapan-Mu. Aku selalu bersyukur ya Rabb, kata Nabi Zakaria. Aku selalu sabar, aku selalu bersyukur dan menerima segala ketetapan dan kehendak-Mu dan aku belum pernah sekalipun merasa berputus asa dan kecewa. Demikian ayuh ikhwan. Dan ini ibrah kita ambil dari bagaimana uh, adabnya Nabi Zakaria alaihi salam mengimani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah menyalahkan Allah. Dia tidak pernah menyalahkan keadaannya, tapi ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Dan ia bersabar, dan ia tidak kufur nikmat, dan dia tidak menyalahkan Allah, dan tidak menyalahkan orang lain, tetapi ia murni menyalahkan. Uh, dia murni mengakui itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak orang-orang sekarang, ketika ia ditimpai suatu kemalangan, Ditimpai suatu uh, musibah, ia menyalahkan itu adalah salah Allah. Ia mengatakan ini Allah tidak sayang kepadanya, Allah zalim kepadanya, na'udzubillah, hindarilah perkataan demikian. Ia katakan Allah tidak adil, ia katakan Allah itu tidak menyayangi hambanya, na'udzubillah, jauhkan lisanmu dari fitnah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhusnuzanlah kepada Allah, Berprasangka baiklah engkau kepada Allah atas ketetapan yang telah Allah berikan kepadamu, baik itu berupa kemalangan, kemiskinan. Dan seringkali kita ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah kita lupa bersyukur dan sering menjadikan nikmat itu sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya. Lantas ketika kita mendapatkan uh, kemalangan, musibah lalu kita salahkan Allah. Dan ini adalah salah ya, Semestinya kita harus sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika kita mendapatkan kemalangan dan senantiasa berhusnuzan kepada Allah bersangka kepada kepada Allah berbaik sangka kepada Allah dan demikian juga ketika kita bisa mendapatkan nikmat bersyukurlah dan jadikan syukurmu itu sebagai uh, tonggak atau tongkat bagimu agar engkau tidak lupa diri bahwasanya bisa jadi sewaktu-waktu Allah tarik itu dan engkau menjadi orang yang merugi dan demikian yang dilakukan oleh Nabi Zakaria ia tidak pernah Eh, merasa putus asa. Disebutkan oleh al, al iqhah, dalam uh, riwayat, Nabi Zakari bertahun-tahun berikhtiar dengan istrinya untuk mendapatkan keturunan ini. Kemudian kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanatim ra'ati akira fahabli min kawaliyah. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh ya Rabb dan sungguh ya Tuhanku Allah aku khawatir nantinya terhadap kerabatku. Jadi kekhawatiran disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria ini mulai khawatir pada keadaan dirinya. Karena sebagaimana kita ketahui Nabi Zakaria ini sudah tua dan istrinya juga sudah lanjut usia. Jadi ketika misalnya nanti tidak ada yang Istilahnya, menyambung tali kerabat, tidak ada yang me melanjutkan nasabnya sehingga terputus, dan akibat terputusnya nasab dan tali kerabat itu sehingga tidak berjalannya dakwah, tidak adanya seruan tauhid lagi, dan itu yang menjadi kekhawatiran dari Nabi Zakaria. Maka ia mengatakan, e, "Aku khawatir, ya Rob, ketika nanti putus tali kerabat atau tali nasabku setelah aku meninggal." padahal istriku seorang yang mandul. Ah, di sini disebutkan ayatul Allah wa iyyakum jami'an bahwasanya istri dari nabi zakaria itu mengalami penyakit ataupun bukan mengalami penyakit bahasanya itu adalah mengalami kekurangan di mana ia mandul. Mandul ini adalah tidak bisa memiliki keturunan dari uh, segi wanita. Bisa jadi karena rahimnya lemah atau sebab lainnya dalam ilmu kedokteran dalam arti, dalam intinya bahwasanya uh, nabi zakaria ini tidak mampu mengandung anak tidak mampu uh, melahirkan anak mandul, oke. Okay. dan ini fenomena ini terjadi di zaman sekarang banyak kita lihat pasangan-pasangan yang mungkin belum pernah uh, diberikan uh, uh, yang belum merasakan nikmatnya diberikan keturunan disebabkan oleh salah satu di antara mereka entah suami atau istrinya mengalami kemandulan tidak bisa memiliki anak. lalu apakah mereka berputus asa? Banyak yang berputus asa setelah, misalnya, salah satu di antara pasangan ini mengalami kekurangan atau penyakit. Itu banyak mereka yang berputus asa, atau meninggalkan pasangannya, ataupun uh, selingkuh dan sebagainya. Bahasanya uh, selingkuh, tapi kita makanya anak anjurkan kita baca kisah ini. Kita akan mengambil bagaimana nikmatnya dan romantisnya kisah dari Nabi Zakaria dan istrinya dalam berjuang untuk memperoleh keturunan. Kemudian, uh, kata Nabi Zakaria. Uh, wa inni khiftul mawaliya wara'i wa kanat imra'ati istriku mengalami kemandulan. Uh, imra'ati 'aqira, fahabli min ladunka waliya. Kemudian kata uh, Nabi Zakaria, uh, mandul, maka anugerahlah aku seorang anak. Logika kita berkata, orang yang mandul mungkin mustahil untuk memiliki keturunan, tapi itu tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, buktinya kisah Nabi Zakaria dengan perjuangan, dengan usaha, dengan ikhtiar dan senantiasa meminta kepada Allah dengan prasangka yang baik ini, saya Allah akan berikan keajaiban. Taip. Namun sekarang kita lihat fenomena ketika mendapat hal yang demikian banyak pasangan yang bercerai, pasangan yang memilih berpisah tanpa ada ikhtiar dan usaha. Padahal kisah dari Nabi Zakaria dan istrinya ini menjadi ibrah dan motivasi sebenarnya bahwasanya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wala taqunatu min rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kekhawatiran dari Nabi Zakaria AS mengetahui bahwa istrinya itu seorang yang mandul, tidak bisa memiliki anak, lalu ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan seorang anak yang mana nanti dalam doanya Nabi Zakaria mengatakan ya rab sesungguhnya ketika aku memiliki keturunan maka nantinya akan menjadi penerusku dalam dakwahmu dalam menyampaikan agamamu maka kata Allah Subhanahu wa taala wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyah. apa kata Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan bahwasanya yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Ya, maksud dari sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang mewarisi aku berarti Nabi Zakaria alaihissalam menyebutkan yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub artinya adalah mewarisi kenabian. Mewarisi kenabian dalam hal dakwah, dalam hal menyampaikan tentang syariat Allah. Maka itu permintaan dari yang kita sebutkan dari permintaan dari Nabi Zakaria. Tapi kemudian Hmm. yang mana yang mana kami belum pernah memperseyukur uh, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang terhidayah artinya seorang nabi seorang yang nantinya akan membawa perubahan pada dakwah ini pada agama ini ya Rabb artinya adalah seorang nabi makanya nanti lahirnya nabi Yahya dari keturunan dari Zakaria alaihi salam kita lanjutkan ayat ikhwah uh, ya Zakaria Kata ini langsung Allah. ini dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Menceritakan bagaimana Nabi Zakaria meminta kepada Allah. Bagaimana usaha dari Nabi Zakaria meminta kepada Allah. Menceritakan perjuangan dari Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan. Lalu setelah lama berjuangnya Nabi Zakaria, Allah jawab. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Allah tahu isi hati hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh kepadanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria, ya Wahai Zakaria," kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna" <coughs> kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin." wahai Zakaria, aku kabarkan kepadamu, kami kabarkan kepadamu tentang akan lahirnya seorang anak dari istrimu, dari rahim eh, istrimu. Tep. "Inna nubashshiruka bi ghulamin." Ismuhu ya'hya, Inilah nabi ya'hya. langsung Allah subhanahu wa taala yang memberi nama, masya Allah. Allah langsung yang memberi nama anak dari Nabi Zakaria. setelah Allah subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya wahai Zakaria, sesungguhnya akan lahir dari rahim istrimu seorang anak. dan kami memberi nama dia, dan aku beri nama dia ya'hya, masya Allah. bagaimana agungnya. demikian Allah subhanahu wa taala menjawab doa orang saleh. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa orang yang mulia. Taib. Lam naj'al lahu min qablu samia dan belum ada nama dari Nabi-nabi sebelumnya nama tersebut. Karena langsung Allah Subhanahu wa taala beri nama yaitu bernama Yahya. Maka nabi setelah nabi Zakaria adalah nabi Yahya yaitu yang meneruskan uh, Zakaria sebagai ayahnya dan anaknya adalah nabi Yahya alaihi masallam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjawab doa dari Nabi Zakaria. Qala anna li wa kanat imraati aqira wa qad Lalu dijawab oleh Nabi Zakaria. Ya, namanya Zakaria adalah seorang Nabi juga sekaligus hamba. Lalu apa yang dijawab oleh uh, Nabi Zakaria? Dan aku berkata, wahai Robku, Nabi Zakaria berkata, "Wahai Rabbku, <clears throat> bagaimana aku mempunyai seorang anak? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, tidak bisa memiliki keturunan, dan aku sendiri sekarang sudah tua, usia yang sangat renta. Jadi, di sini Ayul Ikhwan disebutkan oleh Imam Kathir, Nabi Zakaria." Setelah Allah kabarkan kepada dirinya tentang akan ada kela kelahiran seorang keturunan di rahim istrinya bernama Yahya, maka Nabi Zakaria ini sebagai statusnya seorang hamba tentu bertanya, dan kita pun nantinya ber tentunya akan bertanya gitu. Ketika muncul hal-hal yang mungkin di luar nalar, di luar ekspektasi, kita gitu pastinya tentu akan bertanya, "Kok bisa?" Gitu, "Kok bisa terjadi?" "Kok bisa?" "Kok bisa sih?" Gitu lah bahasanya. Tapi bagi Allah kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk menggeserkan matahari. Untuk membalikkan bumi. Allah bisa. Lantas nah, bagaimana hal yang kecil. Menjadi karunia yang besar bagi Zakaria. Allah pun bisa lakukan. Maka wajah di sini Nabi bisa bertanya. Wahai wahai Bagaimana mungkin istriku bisa melahirkan anak. Sedangkan iya wanita yang mandul. Dan lihatlah ya Rob, bagaimana kondisiku sekarang? Aku sudah tua. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk... Uh, melakukan hal yang demikian. Untuk memperoleh keturunan. Aku sudah tua. Dan itu dan itulah pertanyaan dari Nabi Zakaria. Ia meragukan dirinya. Bukan meragukan Allah di sini. Nabi Zakaria tidak meragukan Allah. Tetapi ia meragukan kemampuan keduanya. Baik Nabi Zakaria sendiri dan istrinya. Kemudian... Uh, kata Allah Subhanahu wa taala qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa khalaqtuka min qabl wa lam taku kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab Allah jawab tuh apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria tentang uh, masalahnya baik masalah istri atau masalah dirinya tentang hal yang menurutnya mustahil bisa memiliki keturunan tapi Allah yakinkan Nabi Zakaria atas kehendaknya. Apa kata Allah? Allah berfirman, demikianlah. Demikianlah aku sebagai Tuhan. Tip. Hal itu mudah bagiku, Ya Rabb. Allah maha berkanda. Sesuatu yang mustahil bagi Allah mudah untuk terjadi. Kata Allah kepada hambanya Zakaria. Demikianlah. Aku Tuhanmu. Hal yang seperti itu mudah bagiku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Dan ini diceritakan juga bagaimana kisah dari Nabi. Di sini disebutkan juga bagaimana kisah dari Allah, Nabi Adam diciptakan. Mudah bagi Allah menciptakan Adam. Lalu Allah ambil dari rusuk sebelah kanan bagian bawah menciptakan pasangannya. Dan ini menjadi wa alaihissalam jami'an. Bahwasanya bagi Allah itu mudah. Jangan pernah ragu. Di sini disebutkan uh, qala kadzalika qala rabbuka huwa Bagi Allah itu mudah, simple. Enggak perlu khawatir atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Sesungguhnya dulu aku menciptakanmu engkau belum ada wahai Zakaria. Demikian bahasa Allah kepada Zakaria. Dulu engkau belum tercipta tapi aku-lah yang menciptakanmu. Apakah itu hal yang mustahil bagiku? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian uh, kemudian dikatakan bahwasanya qala rabbi ja'al li ayah qala ayatuka qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata layalin layalin sawiya kemudian uh, disebutkan dia zakaria berkata jadi Nabi Zakaria alaihissalam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tuhanku Ini Berilah aku suatu tanda Ya, ini wajar. Ya, Nabi Zakaria ingin memastikan Tep, dengan <coughs> seolah-olah benar bahwasanya Allah katakan itu dengan menunjukkan sebuah tanda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. <coughs> Jadi ketika Allah Subhanahu wa ketika Nabi Zakaria bertanya tentang tanda atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka Allah jawab, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam padahal engkau sehat." Ah di sini disebutkan oleh para ulama maksud dari ayat ini adalah ikhtiarnya bersama dengan istri e, istrinya. Jadi ikhtiar dari Nabi Zakaria kepada istrinya. Di mana Nabi Zakaria e, berusaha dengan istrinya untuk memperoleh keturunan sehingga ia tidak mampu keluar dari rumahnya. Tidak tidak mampu bercakap-cakap dengan tiga malam pada padahal engkau sehat. Dan itulah bentuk ikhtiarnya e, 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 rencana Allah memberikan ee ikhtiar kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian selanjutnya Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa Kemudian Nabi Zakaria pun keluar dari mihrab menuju kaumnya lalu dia memberi isyarat kepada mereka bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Ini bentuk kegembiraan dari Nabi Zakaria mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang akan lahirnya seorang anak. Lalu ia bergembira dan meminta kaumnya untuk bertasbih dan juga ee, berdoa kepada Allah pada siang dan malamnya. Ikhatul kiram, azni Allah wa iyyakum jami'an. Faidah yang mendalam dari kisah dari Nabi Zakaria ini. Bagaimana Usaha dan doa, jika Allah berkehendak, hasilnya akan memuaskan, dan tidak terlepas itu berasal dari kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita berusaha, kalaupun kita berikhtiar, tetapi tanpa disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita orang yang sombong. Kita orang yang sombong, seolah-olah kita mendapatkan suatu pencapaian. Kita mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Lalu kita berkata itu adalah berasal dari diriku atas usahaku, atas ikhtiarku. Dan itu adalah bukti orang yang sombong. Tetapi bagaimana Nabi Zakaria berkata, Sesungguhnya aku tidak pernah berputus asa dari rahmatmu, dari karuniamu, dari nikmatmu. Padahal sudah lama Nabi Zakaria berjuang. Bertahun-tahun Nabi Zakaria sampai awal mereka ber ber menikah dengan istrinya, Sampai ia sudah menjadi tua renta. Sudah lama ikhtiar dari Nabi Zakaria, tapi ia tidak pernah mengatakan, "Aku kecewa, ya Rob, aku berputus asa, ya Rob, tidak." Melainkan Nabi Zakaria terus berdoa, terus berikhtiar, dan itulah bukti bagaimana sempurnanya keimanan, bagusnya keimanan, mana ia ridho atas ketetapan Allah, ia ridho atas takdir Allah ia ya ikhlas menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah kepada dan demikianlah bukti keimanan yang baik maka adani Allah wa jami'an cukup sampai di sini pembahasan tentang kisah dari Nabi Zakaria dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat dan insya Allah masih panjang Kisah dari Nabi Zakaria ini tentang uh, bagaimana setelah itu, setelah Nabi Zakaria memperoleh Yahya sebagai keturunannya, dan juga nanti ada kisah dari Maryam. Kita akan juga menyebutkan karena kisah dari Maryam ini saling berkaitan dengan kisahnya dari, dari, dari Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria ini adalah uh, pamannya dari Maryam, yaitu wanita perawan. Kalau kita disebutkan, Maryam ini adalah wanita suci, perawan suci mana ia mendapatkan sebuah cobaan, namun e, cobaan itu berupa e, lahirnya Isa, Nabi Isa di rahimnya tanpa seorang ayah. Terni panjang kisahnya akan terus berkaitan Auliailkuhah, Insya Allah akan kita lanjutkan e, di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita, menambah e, keimanan kita, menambah faidah-faidah untuk mem memotivasi diri kita. Uh, atas kisah dari Nabi Zakaria berjuang untuk memperoleh keturunan bersama dengan istrinya dan kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat uh, atas segala kesalahan dan kekurangan uh, minta uh, anda minta maaf uh, kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika anta. wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh